Untuk menjaga keberlangsungan buah kelapa ini, tentunya kita harus terus melakukan peremajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to AAK Channel, pecinta kelapa Indonesia. Oke, untuk menjaga keberlangsungan buah kelapa ini, tentunya kita harus melakukan peremajaan dan tentunya kita harus menanam kembali pohon kelapa. Hari ini pun AAK akan menanam pohon kelapa. Ayo ikuti cara menanam pohon kelapanya. Nah, pertama kita harus menyiapkan lubangnya. Oke, kita siapkan lubangnya ya untuk menanam. Nah, kita siapkan lubangnya ya, lubang untuk menanam pohon kelapanya. Lalu kita tambahkan pupuk dasar ya. Ini pupuk dasar ini saya masukkan kohek kambing ya. Saya masukkan kohe kambing ya. Oke, setelah itu, baru kita siapkan, kita tanam bibit kelapanya ya. Ini udah mantap ini, bibit kelapa keren. Nah, untuk cara penanamannya yaitu diusahakan si kiterinya ini, si bibit kelapa ini menghadap ke timur ya, menghadap ke timur, dan saya akan pasangkan miring, jadi menghadap ke timur sekalian ya. Menghadap ke timur. Oke. Lalu kita urug ya guys. Kita urug. Nah guys, kalau nanamnya pas musim kemarau ya gini ya, aduh mengerikan ya, sungguh-sungguh daunnya kering kayak gini ya. Mudah-mudahan pas musim penghujan ini bisa tumbuh lagi ya. Makanya ini musim hujan cocok sekali untuk mulai menanam kelapa lagi. Kering kerontang kayak gitu ya guys. Wah. Nah guys, begitulah kiranya cara menanam pohon kelapa ya. Mudah-mudahan ini cepat besar dan cepat berbuah sehingga kita bisa menikmati hasilnya ya. Nah guys, bagi kalian yang sudah punya pohon kelapa berbuah lebat tapi tidak bisa manjatnya, silahkan belajar cara memanjat, ada di AAK. Ataupun kalau malas manjat, boleh kontak AAK ya.
kita silaturahmi, kita nikmati kesegaran air kelapa muda bersama-sama. Oke? Okay? Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti info terbarunya di sini. Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.